Ada apa yang terbaru? Coba seperti ini, kita klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada. Nah, balik lagi nih teman-teman ya. Di sini saya sudah berada di dashboard halaman TikTok saya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang setelah saya update itu ada fitur-fitur baru yang ini belum banyak diketahui oleh banyak orang atau oleh teman-teman ya. Dan fitur-fitur ini sangat membantu sekali khususnya bagi teman-teman penjual di TikTok Shop ataupun TikTok Shop Affiliate ya. Ini sangat membantu ya. Fitur baru ini nanti saya akan jelaskan di kesempatan kali ini teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, dukung kami dengan subscribe. Oke, langsung saja untuk fitur yang pertama. Jika teman-teman masuk di bagian profil seperti ini, maka untuk halaman tampilan depannya itu sudah berbeda ya. Ada tulisan pesanan saya, karena di sini saya pernah belanja melalui aplikasi TikTok ini, makanya di sini ada fitur pesanan saya. Coba kita klik. Nah, ini maka akan masuk di sini untuk belanjanya di sini ya. Nah, di sini ya, pesanannya di sini. Kita lihat. Nah, kemarin saya beli topi distro ini baseball di sini ya dengan harga 17.500, murah sekali ya ternyata di TikTok. Oke. Itu untuk fitur yang pertama. Kemudian yang fitur yang kedua kita bisa melihat di sini. Di garis tiga ini jika kita klik, ini tampilannya seperti ini. Ada kode QR saya di sini ya. Coba kita klik. Nah, kayak gini. Ya. Nah, bisa di-scan teman-teman ya. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga ada alat kreator. Nah, kemarin kan ada yang bertanya tuh di kolom komentar kepada saya, "Bang, kenapa saya kok nggak ada alat kreatornya ya?" Ya. Kemudian saya suruh silahkan di-update terlebih dahulu ke versi yang terbaru. Kemungkinan itu aplikasinya masih aplikasi versi lama. Dan benar saja setelah saya suruh update dan akhirnya muncul. Akhirnya dia bilang, "Alhamdulillah muncul bang, terima kasih." Nah, kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang lain juga yang belum diupdate, update terlebih dahulu ya, agar fitur-fitur yang terbaru yang diupdate oleh sistem itu akan muncul semua seperti itu ya. Coba kita klik untuk alat kreatornya. Dan untuk fitur terbaru lainnya itu ada di bagian TikTok Shopnya ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dulu nggak kayak gini teman-teman ya. Ini banyak sekali perubahan ya. Kalau kita geser ke sini, nah ada pembuat video ya, ada duet and switch, lip giveaway ya, banyak fiturnya di sini. Nah, dulu di sini bukan marketplace produk, tapi tambahan produk ya. Sekarang jadi marketplace produk, makanya bingung teman-teman. Tapi di sini ada logo plus ini. Berarti dia menandakan ini untuk menambahkan produk TikTok Shop Affiliate ya. Kemudian untuk toko Anda, ini adalah kalau kita menjadi seller, penjual. Karena saya ini juga sekalian jualan, makanya di sini ada dua. Untuk di sini market place produk adalah TikTok Shop Affiliate, kemudian yang toko Anda ini adalah TikTok seller. Itu produk kita sendiri yang dijual di sini ya. Kemudian di sini juga ada manage produk, ini untuk melihat produk-produk kita sendiri maupun produk affiliate. Nah, ini kebanyakan produk affiliate saya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Fitur-fiturnya. Kemudian kita lihat lagi di bagian produknya ya. Ada apa yang terbaru? Coba seperti ini kita klik. Nah, ini fitur juga belum terlalu lama ya teman-teman. Ada fitur baru lagi ini ya, adalah membuat video. Jadi tambahkan untuk video secara langsung ya,
Jadi sistem TikTok itu sekarang sudah menyediakan fitur pembuat video promosi secara langsung. Ya di sini. Untuk cara pembuatan videonya saya sudah berikan tutorialnya di video saya yang kemarin. Jadi teman-teman yang belum menyimaknya silakan simak video saya yang kemarin, yaitu cara untuk membuat video promosi cara cepat. Dan memang cepat kalau kita menggunakan ini ya, karena kebanyakan sudah diatur sama sistemnya ya. Jadi sudah gampang dan mudah ya. Kalau ada yang gampang, ngapain dibuat susah teman-teman ya? Cari aja yang cepat mendapatkan cuan, seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah beberapa, sebetulnya masih banyak teman-teman ya. Namun itu yang saya temui untuk fitur yang terbaru yang saya rasakan itu sangat bermanfaat sekali buat teman-teman ya. Buat saya sendiri juga. Dan silakan teman-teman coba untuk fitur-fitur baru tersebut digunakan agar lebih maksimal untuk dalam penjualannya di TikTok Shop maupun TikTok Shop Affiliate teman-teman ya. Nah, sementara saya cukup sampai situ teman-teman ya. Jika teman-teman masih kurang paham dan ada pertanyaan, silahkan bisa berdiskusi di kolom komentar. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin saya cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video tutorial saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.